Terima kasih kepada sejawat saya yang sangat luar biasa yang mengawali hari Asabigenal awalnya luar biasa, Dokter Irfan, dilanjut Dokter Evriadi. Jadi saya senang karena sudah tinggal prakteknya. Jadi Dokter Irfan, Dokter Evriadi, terima kasih lagi. Saya izin share screen ya, Dok. Baik, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawakan untuk materi saya tentang rehabilitation tip and trick for mobilization untuk COVID-19 patient. Ini CV tadi sudah diberitakan, pneumonia COVID juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Dr. Evriadi juga Dr. Irfan. Saya tinggal masuk ke komponen saya. Terima kasih banyak. Semoga barokah dan bermanfaat, Dok, yang tadi untuk kita semua, Civitas Hospitalia di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Juga untuk nakes lain yang ikut mengikuti. Kami dari rehabilitasi terkait respirasi, terutama untuk COVID-19, diagnosis kami itu based on function. Jadi, apakah masalah ini respirasi atau di luar dari masalah respirasinya? Apakah masalah ini karena tadi fibrotik dan lain-lain yang diungkapkan oleh Dr. Evriadi, ada restriksi dari parunya jadi susah mengembang? Apakah karena gangguan dari thoracic cage-nya atau sangkar toraknya? Atau ada masalah respirasi lain? Adakah PPOK atau obstruksi sebelumnya? Yang sehingga fungsi dari respirasi yang seharusnya baik menjadi tidak baik atau dysfunction. Dysfunction ini yang kami akan perbaiki atau kami akan support dan akan kami bantu menyokong pekerjaan hebat yang sudah dikerjakan oleh sejawat-sejawat sebelumnya yang mengurusi impairment karena penyakit di tingkat disease, beliau-beliau yang akan menangani dan kami akan sebagai supporting team untuk membuat pekerjaan beliau lebih sempurna. Terkait hal tersebut yang sering dikonsulkan meskipun juga terkait non-respirasi sering diinfokan karena terkait rehabilitasi kita akan kerjakan tetap untuk kasus-kasus COVID yang diutamakan adalah respiratory rehabnya dulu baru kemudian yang lainnya. Dalam rehab tidak bisa sendiri, apalagi saya di Wisma Atlet, luar biasa tim ICU, IMCU, adik-adik saya, juga sejawat-sejawat saya yang ada di dalam pelayanan yang komprehensif, di saya juga mendapatkan pengalaman banyak bagaimana delivering message gitu, menyampaikan pesan dan komunikasi yang efektif, bagaimana ya saya berusaha mencari pola agar pesan dari rehab sampai keinginan dari DPJP dari yang ada yang bertugas di ICU untuk disupport oleh rehab juga dapat tersampaikan kepada tim. Karena kami inginnya itu prevent immobilization atau mencegah janganlah tirah baring lama, karena udah masuk ICU pasti tirah baring. Nggak mungkin di jalan-jalan masuk ICU. Critical illness polineuropathy pada ICU biasa itu yang benar-benar kita cegah. Kalau ini terjadi, yang dekondisi atau yang menjadi penurunan fungsi tidak hanya respirasinya, tapi semuanya, baik ototnya, sarafnya, semua sistem itu kalau sudah terganggu karena kelamaan tirah baring, sarkopenia terjadi, itu susah untuk kembali pulih. Kalaupun pulih tidak sempurna, sehingga seperti pasien itu tidak bisa kembali ke fungsi awal dengan baik, lepas dari masalah di respirasinya saja, ada masalah di luar lain terkait dengan seluruh sistem tubuhnya. Yang meliputi kalau disebut critical illness polineuropathy, otomatis neuro, mio, dan miopatinya. Kemudian assisting the breathing muscle, masuk ICU sejawat dari KIC, sejawat anestesi, sudah berusaha support breathing muscle dengan entah ventilator, alat-alat bantu supporting diafragma dan ventilasi yang lain. Yang tadi sudah diungkapkan oleh Dr. Irfan, dikatakan bahwa salah satu lung recruitment untuk positioning itu prone. Tapi syarat proning otomatis dia harus sudah stretch jaringannya. Jadi bukan jaringan yang belum elastis. Karena kalau tidak elastis rentan robek sama dengan kalau otot. Apabila kita melakukan latihan tidak stretching terlebih dahulu kita rentan cedera. Sama dengan jaringan paru. Kalau kita lari tidak stretching dulu otot hamstring, otot paha bisa cedera, robek bisa.
Dan itu bisa terjadi. Kalau di paru namanya baru trauma, bisa terjadi. Apalagi pasien-pasien yang hiperinflasi yang jadi sejak awal memang sudah ada gangguan dari thoracic cavity-nya. Ini ada beberapa mungkin yang sejawat yang pernah menyampaikan pesan konsulan ke saya, dok tolong dipronkan ya dok, kalau nggak bisa dok kesulitan pasien untuk ketaatan untuk pronnya tidak bisa dok, tidak bisa lebih dari 2 jam misalnya, tidak bisa lebih, tidak sampai mencapai 12 jam, tolong di rolling dok, modifikasi lah menuju tengkurap seperti kita pakai guling, sering-sering saya letakkan begitu, atau lakukan diaphragm stimulation, mungkin ini belum pernah, kecuali yang pernah melihat saya memegang pasien, mungkin tahu bagaimana saya melakukan stretch diafragma. Paling mudah gimana? Kasih gravity effect. Itu dengan tilting table bisa. Tapi di ICU kalau memungkinkan dengan tilt table minimal di head-nya, sisi head-nya dinaikkan, atau kemudian sisi tungkainya diturunkan sedikit, masih bisa. Atau rotation bed. Rotation bed itu bed khusus yang bisa berputar. Sehingga memudahkan bagi yang ingin melakukan modifikasi posisi di ICU. Yang kami kerjakan tadi yang saya infokan, assisting breathing muscle atau optimal rung recruitment dari awal. Ini pasien yang awake proning. Pasien yang bisa tengkurap sendiri. Baik dia mandiri sebelum diberikan assistive device untuk breathing atau dia dengan CPAP, dengan high flow nasal cannula, dia bisa lakukan berikan penjelasan sehingga dia voluntarily mau dan bekerja sama untuk melakukan awake proning. Sehingga saya selalu mengutamakan, mohon adik-adik yang di IGD apabila pasien sambil menunggu tindakan, tengkurapin saja. Sejak awal tidak usah disuruh apa-apa, dia sedang sesak sambil menunggu instruksi dari DPJP mau melakukan apa, tengkurapkan saja. Karena dia bisa tengkurap lebih awal lebih baik, kalau dia bisa tengkurap setidaknya 2 jam akan jauh lebih baik daripada dia tidak, karena akan memperbaiki rekrutmen dari oksigenasinya. Ini hanya mengingatkan, karena ini yang saya jaga, ini juga yang dibantu oleh sejawat saya di pelayanan intensif. Yang dikerjakan oleh Dr. Irfan dan tim, bagaimana mengurangi beban kerja dari si otot nafas. Otot ini berusaha untuk menarik dan membuang. Mungkin pernah mendengar namanya CO2 washing out. Jadi CO2-nya jangan sampai ketrapping di dalam, biar dia keluar. Tapi kalau kelebihan juga bisa CO2 narkosis juga bisa terjadi kalau dia tidak keluar. Oleh karena itu, secara alami kita punya mekanisme ini, mekanisme tarik nafas, diafragmanya akan terdorong karena diafragma saat rileks dia posisinya dum seperti kubah. Saat dia kontraksi dia turun ke bawah, memendek. Sehingga pada kondisi yang baik-baik saja, bukan cedera medula spinalis karena otomatis di daerah cervical itu tempat kendali dari diafragma. Kalau pasien dalam kondisi intak inervasi dari diafragma, maka diafragma akan bergerak dengan baik, turun ke bawah mendorong kavitas abdomen dan melebar. Juga dia akan bergerak dibantu oleh otot-otot dari eksternal interkostal untuk melegarkan iga, untuk elevated iga ke atas. Sehingga ada gerakan ke atas, ke samping, ke depan belakang, sama ke bawah. Sehingga sangkar ini terisi dengan baik seperti kita mengisi balon. Balon yang kempes maksimal saat ekspirasi dan balon yang terisi penuh saat inspirasi. Saat diinfokan balon yang kempes itu contohnya bayi baru lahir seperti yang tadi Dr. Ivan sudah sampaikan, yang dia menarik dengan kekuatan penuh untuk mengisi balon-balon udara yang ada di dalam paru-paru. Kalau tidak ditahan, dia akan mengempes kembali seperti kita melepaskan balon yang sudah kita barusan isi, otomatis akan kempes karena kempesnya itu merupakan gerakan compliant, gerakan yang langsung secara involuntar sebetulnya akan mengikuti pasif ekspirasi. Tapi apakah bisa aktif? Bisa. Kita bisa meminta untuk otot-otot internal interkostal untuk membuang nafas. Kontraksikan perut untuk membuang nafas bisa dikerjakan untuk memeras rongga torak. Itu saat ekspirasi. Pengaturan nafas ini dipentingkan pada waktu kita kalau ingin mengisi pernafasan atau stretching dari rongga torak, inspirasi lebih dalam. Tapi kalau ekspirasi untuk mengosongkan rongga torak.
Ini positioning. Mungkin saya batasi saat ini untuk bagaimana saya mendeliver message atau menyampaikan komunikasi efektif agar saya dan sejawat yang saat ini sedang ada di samping pasien di ruang ICU atau IMCU atau di ruangan karena kita berbatas jarak. Apakah yang saya ungkapkan nanti sesuai dengan adik-adik tangkap atau sejawat tangkap mengenai positioning pasien. Kalau pasien yang dikenal kita tahu prone, tahu supine, tahu lateral decubitus atau lateral recumbent atau left atau right, lower position, Trendelenburg yang paling banyak digunakan untuk lung recruitment prone. Kalau tidak bisa, tolong kerjakan right atau left. Kalau dikerjakan terkait mucus clearance itu yang mungkin, dok dahaknya banyak. Dahaknya banyak di sebelah mana? Biasanya saya tanya, kanan apa kiri? Karena kalau kayak kita ingin mengeluarkan dahaknya, taruh di sisi yang atas. Jadi kalau dahak ada di kiri, sisi kiri harus di atas, yang nempel tempat tidur sisi kanan. Tapi kalau pasien itu banyak dahak di sisi tersebut, siap-siap kalau mukus akan sampai ke perifer, maka bisa terjadi desaturasi kapanpun. Kalau mukus sampai ke perifer, bisa terjadi penurunan oksigen dan mungkin mukus plak yang harus siap-siap dengan dibatukkan, didorong, ataupun disedot. Atau pasien kalau memang sudah sampai ke rongga mulut bisa dibantu suction, tapi kalau masih jauh tidak bisa. Ada alat khusus yang untuk menyedot, namanya cuff assist atau assisting cuffing, tapi itu perlu teknik khusus dan saya mungkin sulit untuk mendeliver secara cepat, tapi teknik-teknik gravity assisted positioning atau menggunakan gravitasi sebagai metode untuk mengalirkan dahak, ini yang paling mudah saya sampaikan. Kemudian apabila kita bekerja di dalam ICU, semuanya adalah bagian dari tim supporting ya demi kemaslahatan yang terbaik untuk pasien. Banyak yang harus diperhatikan, dokter Irfan sudah sebutkan, indikasi, kontraindikasi, bahkan kemungkinan terjadinya barotrauma kalau jaringan itu masih rigid, kemudian dilakukan tindakan untuk stretching, jadi kayak overstretch, atau pasien tersebut mungkin punya PPOK, punya riwayat rigiditas jaringan paru-paru, sehingga bisa terjadi hal tersebut. Juga bisa unplanned central catheter removal atau lain-lain, sehingga untuk proning betul-betul harus dipastikan seluruh jalur line itu aman. Begitu juga kalau pasien terintubasi dan atau menggunakan ETT, itu diperhatikan line-nya jangan sampai tercabut atau extubasi unplanned extubated. Proning position ini masih kurang relax, jadi sebetulnya seperti yang di titik yang ada di gambar ilustrasi, ada 3 poin yang disupport. Minimal yang poin tengah sama poin yang di dada, karena diafragma kita inginkan mengambang. Jadi diafragma bisa bergerak dengan baik. Tidak usah disuruh nafas dalam. Pada pasien yang awal seringnya batuknya kering, jadi kalau diminta di breathing dia malah seperti batuknya dipicu. Atau yang dahaknya banyak juga batuknya seperti dipicu. Biarkan saja dulu. Biarkan secara mekanik ya mengembang. Setelah itu diperhatikan saturasi, apakah ada desaturasi. Kalau memang pasien tidak nyaman, boleh modifikasi ke setengah prone atau dirotasikan 45 derajat diganjar di satu sisi, posisinya ke miring ke kanan atau ke kiri. Seperti kita kalau menggunakan guling. Selanjutnya nanti kita akan membahas ke sesi praktek, practical session. Terima kasih kepada teman-teman Diklat yang sudah membantu saya, Dr. Helmi dan kawan-kawan dengan memfasilitasi membuat video edukasi yang akan dibagikan nanti ke sejawat di Wisma Atlet yang untuk pasien maupun yang untuk staff. Staff itu terkait untuk bagaimana dok memproning yang lebih nyaman, mungkin yang lebih hemat tapi atau lebih efisien. Tapi untuk teknik yang ini, untuk pasien yang obes tetap dengan teknik yang sama bisa dikerjakan, hanya tetap personalnya lebih banyak karena teknik yang dipakai, bahan untuk membungkus, menarik, atau dan lain-lain tidak mungkin bisa dengan maksimal pada pasien yang berukuran besar atau medical, dengan kasus yang obes.
link ini nanti akan dibagikan. Berikutnya saya akan membahas tentang tersebut. Saya kembalikan kepada host. Mohon dibukakan untuk YouTube. Terima kasih. Saya stop. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih materinya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang practical session for positioning and mobilizing COVID-19 patient in ward. Baiklah, silakan kepada host untuk dibantu share. Tunggu sebentar ya, Dok. Sudah muncul videonya? Belum. Belum. Layanan kesehatan kerja yang keduanya dapat melakukan pemeriksaan kerja, melakukan layanan kesehatan kerja, semua bisa. Tidaknya terpemeriksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR Konsultan, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Konsultan Rehabilitasi Kardio Respirasi. Video berikut ini adalah rangkaian latihan pernafasan yang dibuat secara ringkas dan mudah untuk dilakukan bagi pasien dalam perawatan di rumah sakit dengan latihan mandiri maupun dalam isolasi mandiri di rumah. Latihan pertama, latihan untuk perbaikan postur. Kita minta pasien tegak dari bersandar, kemudian koreksi tangan di kanan, kanan dan kiri, kemudian koreksi pundak, balik lagi ke depan, koreksi pundak, balik lagi ke depan, sebelahnya juga, tegak, rileks, kemudian kakinya ditekuk, luruskan kembali, ditekuk engkelnya, luruskan kembali posisi semula. Setelah itu kita minta pasien untuk latihan selanjutnya. Latihan kedua, latihan stretching leher dan bahu. Pasien kita mintakan untuk duduk tegak, tangan rileks kedua tubuh, kemudian stretching leher, mulai dari miring ke kanan atau ke kiri bergantian, satu sisi silakan, sampai tertarik di satu sisi otot. Hitung sampai dengan 5 hitungan, kemudian kembali ke tengah. Lanjutkan dengan sisi sebelahnya, sampai dengan 5 hitungan, ototnya nampak tertarik, kembali ke tengah. Dilanjutkan dengan menunduk, lalu kembali ke tengah. Mengadap, lalu kembali ke tengah. Terakhir untuk posisi leher adalah miring sedikit sekitar 45 derajat, gerak leher lalu mundur. Akan terasa tertarik di daerah belikan dalam satu sisi, kemudian kembali ke tengah. Lakukan ke sebelahnya, miring lalu mundur. Akan tertarik di belikan sebelahnya sehingga rileks lehernya, kembali ke tengah. Dilanjutkan dengan gelang bahu. Kita minta pasien untuk lemaskan bahu. Program panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P23. Pak Diar mungkin bisa di mute dulu suaranya. Oke, terima kasih. Tadi di awal tadi di fase awal tadi. Awal adalah relaksasi dulu, mungkin saya berikan penjelasan sedikit. Memastikan ada pasien kondisi ototnya stretching dan siap dilakukan latihan.
Kondisi orang tidak sama, ada yang kifotik, ada yang skoliotik, ada yang posisi berbaringnya tidak nyaman, atau mungkin sudah ada postur yang berbeda karena texting neck, banyak menunduk, banyak melihat gadget, gitu. Itu memperberat kerja otot pernafasan, karena pada waktu kita menunduk, otot-otot yang di upper trunk atau di sisi torak bagian atas juga memegangin leher. Leher kalau tidak dipegangin jatuh, kerjanya dari cervical, dari tulang cervical sangat berat. Jadi untuk membantu otot, untuk membantu rongga dada mengembang ke sisi atas, dia harus berbagi dengan megang kepala. Jadi dengan cara mengembalikan kepala ke sisi yang benar, ke puncak atau atap rumah disesuaikan tidak longsor, sehingga lebih efisien untuk otot tersebut bekerja dalam optimalisasi bernafas. Stretching ini sangat penting, sebetulnya tidak hanya untuk pasien, saya yakin sejawat kita juga, termasuk saya sendiri, teman-teman yang bertugas di dalam ruangan perawatan, pasti juga mengalami ketegangan otot-otot yang luar biasa, terutama otot-otot trunkus, otot-otot sisi torak, dan leher sampai dengan pinggang, sehingga stretching pasti sangat bermanfaat. Stretching secara mandiri ini akan sangat baik apabila pasien bisa melakukannya sendiri sebelum dia melakukan latihan pernafasan. Silakan Mbak Dian, dilanjutkan. Tarik ke atas, naik ke atas, terulur ke belakang, kembali ke depan. Dilanjutkan, tarik nafas, ke atas, ke atas, ke belakang, lalu kembali ke depan. Lakukan sampai dengan 3 kali. Atas, seperti peraih, lalu ke belakang, kembali ke depan. Agar melemaskan otot-otot bahu. Dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya, tangan ditekuk, letakkan di bahu, kanan dan kiri diputar. Gerakan diputar ke belakang, lalu diputar ke depan. Lakukan 3 kali sampai 5 kali, kemudian kembali gerakan. Latihan pernapasan dan pengembangan rongga dada. Hold dulu, iya. Baik, terima kasih Mbak Diar. Jadi yang tadi, kenapa tangan diulur ke atas, ke belakang, ke samping, gitu. Karena gerakan tadi juga tidak lepas dengan apa yang dikerjakan oleh jaringan yang mengikat rongga dada. Sehingga pengembangan paru juga terkait dengan tembok sekitarnya. Selain leher, bahu juga nempel di rongga dada. Jadi kalau pasien tersebut frozen shoulder atau keterbatasan gerak bahu, udah dijamin gerakan pengembangan dada sisi atas juga pasti terganggu. Sehingga elastisitas dari jaringan di luar sebelum jaringan paru itu kita stretching, harus di-stretching terlebih dahulu untuk menghindari cedera dan mempermudah gerakan pernafasan. Kadang-kadang pasien merasa dada tercekat, nyeri karena otot, bukan karena di dalamnya. Sehingga beberapa obat untuk muscle release seperti Epirison HCL sering saya mintakan supaya mengurangi mialgia yang ada pada pasien yang murni karena ototnya. Karena kita akan mengenal amannya fibromialgia dan beberapa hal yang memang muncul karena adanya trigger point yang membuat pasien nyeri dan menghambat aktivitas dari jauh sebelum dia sakit atau dirawat karena COVID-nya. Melarnya ke atas, ke depan, ke samping tadi mempermudah kita untuk menarik nafas sebagai latihan selanjutnya. Elastisitas ini karena kita memiliki tensegrity, jaringan yang masih hidup akan tetap bisa diulur. Hanya saja tingkat elastisitasnya akan berkurang sesuai dengan kadar elastin dan kadar air seiring dengan usia. Manusia dan makhluk hidup yang memiliki elastisitas tinggi disebut memiliki tensegrity, memiliki tense and integrity yang bisa mulur. Sehingga kalau kita jatuh tulang patah-patah tapi badan utuh. Tapi kalau semangka jatuh ambiar. Jadi karena semangka tidak punya tensegrity yang tidak bisa kita stretching. Dok Badiar silakan dilanjutkan.
Mulai dengan kita minta pasien tarik nafas sambil gerakkan bahu, tarik nafas agar rongga torak berkembang, kemudian buang nafas. Relax, kemudian tarik nafas lagi, lalu relax. Kemudian tangan diletakkan di bahu, tarik nafas sambil dikembangkan ke samping, buang nafas. Tarik nafas sambil dikembangkan ke samping, buang nafas. Latihan tarik nafas bertahap. Terima kasih Mbak Diyar. Yang tadi sama, yaitu stretching, tapi dikombinasi dengan bernafas. Jadi setahap menuju latihan inti, bertahap dari mulai stretching ototnya sendiri, kemudian kombinasi antara gerak otot dengan kombinasi gerak nafas yang kita gabungkan. Apabila pasien tidak bisa sempurna, tidak apa-apa, tetap dicoba latihan. Selama manusia masih hidup, masih stretchable, masih bisa di stretching perlahan-lahan. Tapi stretching seperti tadi sejawat saya infokan, tidak bisa sekali, dua kali, atau sekali saja sehari. Tidak bisa, karena itu ada continuous stretching. Jadi efeknya itu kayak kita mulurin karet, kalau kita lepas tarikannya ya akan membari lagi, mungkret atau mengkeret. Gitu. Jadi kita harus stretch sering-sering. Kalau kita sering sebut splinting effect, jadi kalau kita tarik nafas, buang beberapa kali pagi, sore, usahakan siang. Siang perlu nggak dok? Kalau pasien sanggup, usahakan pagi, siang, sore. Sebelum makan atau sebelum aktivitas. Bisa lebih sering, misalnya tiap 2 jam. Alhamdulillah, karena kita tidak pernah cuti bernafas. Jadi kalau pasien mau, karena untuk dia warriornya. Dia luar biasa yang harus berjuang untuk dia. Kalau dia menyerah, salah satu kegagalan rehab adalah kalau pasien menyerah. Jadi depresi, kalau pasien tidak mau untuk mengikuti arahan, itu saatnya dari sejawat psikiatri atau psikolog yang harus masuk, karena dengan mood yang baik akan bisa mengerjakan program latihan dengan baik. Silahkan Mbak Dia dilanjutkan. Atau breath tech exercise, kita minta pasien untuk duduk, relax, tangan kedua sisi tubuh, lalu tarik nafas secara bertahap perlahan-lahan. Tangan ditaruh untuk indikator, kemudian tarik nafas, satu, tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas kembali, tarik, maksimal, tahan, buang. Latihan ini berfungsi untuk mengembangkan paru-paru dan menahan pada posisi inspirasi atau saat paru terkembang maksimal. Oke, terima kasih Mbak Diyar. Tadi adalah breath taking atau tarik nafas secara bertahap. Jadi kayak kita mengembangkan atau kita stretching jaringan paru pelan-pelan. Masukkan udara, tahan, masukkan udara, tahan, masukkan udara, tahan. Bisa 3 kali, ada yang bisa lebih dari 3 kali, ada yang 2 kali aja sudah penuh rasanya, kan mungkin karena parunya kaku. Kemudian hold, tahan, biarkan balon itu mengembang. Karena ini dengan kemampuan tarikan dia, bukan tarikan mesin. Jadi kalau dia bisa mengerjakan bagi yang non-intubated, itu bisa dilakukan dari awal. Jangan nunggu dia masuk ICU. Jadi dari IMCU bisa dikerjakan sebelum dinaikkan ke atas. Tarik nafas, saya juga bilang tarik nafas bertahap, itu breath staking. Stake itu dipadatkan, tarik nafas padetin, kemudian hold. Setelah itu baru rilis, buang aja biasa. Gitu. Ada beberapa yang diafragmanya lelah, nanti yang akan saya infokan untuk membantu bagaimana waktu setelah hold breathing membuang nafasnya. Silakan Mbak Dia dilanjutkan. Latihan batuk efektif terdiri dari 2 jenis, yaitu coughing atau batuk biasa serta huffing atau batuk dengan glotis terbuka. Batuk biasa adalah batuk yang biasa kita kerjakan, atau huffing dengan glotis terbuka batuk dengan menganga. Bisa dicontohkan untuk huffing, bisa dibuka dulu maskernya agar jelas dan dibuka dengan seperti membentuk embun pada kacamata. Tarik nafas, lalu huffkan.
latihan untuk mengetahui laju pernafasan atau dengan breath count test atau hitung nafas. Latihan hitung nafas kita minta pasien duduk rileks, kemudian tarik nafas maksimal dan mengeluarkan nafas sambil berhitung secara terus-menerus kontinu dari angka 1 sampai dia tidak bisa menghitung kembali karena nafasnya habis. Tarik nafas, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
dua. Jadi yang pertama latihan batu efektif, kemudian disambung dengan breath count test atau menghitung nafas. Latihan batu efektif tadi ada dua jenis, yaitu huffing dengan coughing. Coughing itu batu yang biasa, yang biasa kita kerjakan itu. Kalau huffing itu seperti menganga, jadi glotis terbuka kayak kita mau membersihkan kacamata. Jadi saya diinfokan tadi mulut menganga tapi membersihkan kacamata, karena pasien kalau suruh membuka, Pak sambil menganga ya tetap aja yang keluar gitu. Jadi harus jadi betul-betul seperti kita membuat embun di kacamata. Fungsinya untuk menaikkan apa, kalau ada mukus atau dahak atau sputum ke lebih atas, makin sentral airway makin ke atas, sehingga pada waktu setelah kita latihan nafas, kita keluarkan mukus atau dahak lebih mudah bagi yang memiliki dahak. Tapi kalau pasien yang batuk kering, jangan dipicu karena itu akan memicu batuk yang berkepanjangan. Yang terakhir adalah breath count test. Kenapa menghitung nafas? Tidak semua saturasi tersedia di setiap pasien di ruangan, kecuali di ICU dengan monitoring. Breath count test, ada reference jurnal yang mengatakan apabila pasien bisa menghitung di atas 30 saturasinya dalam room air itu aman. Jadi di atas 95. Di 95 96 yang di jurnal ada yang mengatakan di atas 98. Apabila tidak bisa melewati angka 10, saturasinya pasti di bawah 90. Sehingga itu memudahkan kita dan pasien juga tahu kondisinya, bahwa kalau dia menghitung tidak melewati angka 30, berarti kondisi dia seberapa. Karena di posisi awal, dia tidak merasa sesak, tapi desaturasi atau walking silent desaturasi itu akan ada. Gitu. Yang dikenal sebagai happy hypoxia. Tapi di awal, di ruangan, kita harus pastikan supaya dia bisa lapor, Pak, ngitung sampai berapa sekarang. Buat saya itu penting, karena saya mau tahu setelah dilatih ada desat apa tidak. Gitu. Kalau bisa dia latihan dengan pakai saturasi, bagus sekali. Tapi tidak semua pasien mempunyai saturasi finger pulse sendiri. Jadi sering saya minta untuk menghitung nafas supaya sinkron. Dia akan melaporkan ke saya sudah bisa sekian angka. Dan ini bukan lomba, jadi kalau dia bisa sudah tidak mampu menahan, tidak ada inspirasi satu kali tarik nafas kemudian menghitung. Begitu hitungan turun, angka mulai kacau, anggap habis selesai. Jadi tidak ada kompetisi, karena itu kemampuan dia saat itu, dan itu penting untuk dirinya sendiri. Tidak dilombakan, bukan dia sekarang harus lebih baik dari kemarin, tapi saat ini kondisinya berapa, sehingga kalau dia melakukan aktivitas, desaturasi pasti terjadi. Saat dia berbaring, rata-rata diukur dalam kondisi berbaring. Adakah yang mengukur pada kondisi bergerak? Belum tentu, makanya pasien diminta untuk melakukan di kondisi bergerak. Waktu dia baring berapa angkanya? Waktu dia duduk berapa angkanya? Setelah dia makan berapa angkanya? Dia tahu kapan dia butuh pertolongan. Jadi dia nggak seenaknya buka oksigennya tanpa instruksi. Karena dia tahu dia perlu, atau dia nggak seenaknya menaik-naikkan tekanan oksigennya. Oh, dia tidak perlu ternyata. Jadi mengajak dia bekerja sama dan berkomunikasi akan kondisi dia saat ini. Karena sembuh itu bukan dari kita. Kita berkolaborasi dengan diijabah oleh Tuhan, maka dia akan mendapatkan yang terbaik. Dari untuk video yang ditujukan untuk pasien, saya rasa cukup untuk yang ini. Yang berikutnya adalah tambahan video yang dikhususkan untuk nakes, bukan untuk kesehatan nakes, enggak, tapi untuk membantu nakes saat melakukan mobilisasi pasien. Mungkin bisa ditayangkan, Mbak Diar, silakan.
Video berikut ini merupakan rangkaian prosedur bagi para nakes yang merawat pasien dalam kondisi tidak sadar maupun imobilisasi dalam perawatan di rumah sakit. Pada waktu pasien masuk ke dalam setting emergensi atau ke IGD, usahakan pasien dilakukan posisi proning atau tengkurap lebih awal. Pasien dimintakan dalam kondisi rileks, kemudian memposisikan diri untuk tengkurap. Awalnya kita mintakan untuk mengambil bantal, silakan bantalnya diambil, lalu ditaruh di latar perut, geser badannya ke samping, tekuk kakinya, kemudian lutut ditekuk dan rolling ke arah kita, diposisikan, lalu kembali diposisikan ke arah tengah. Bantal diletakkan di pinggul, kemudian pasien tengkurap secara rileks. Kita sediakan selimut yang sudah dilipat sebagai ganjar tulang sternum maupun tulang leher agar pasien dalam posisi relaksasi seluruh batang tubuhnya, sehingga kemampuan torak untuk bernafas dan rekrutmen oksigen lebih baik. Angkat, letakkan di sternum, tulang leher, dan kita diangkat berbaring dalam kondisi rileks. Kita melakukan. Oke, terima kasih Mbak Diar. Tadi adalah posisi positioning untuk awake proning. Kalau pasien mendarat di IGD gitu ya, masuk, admitted, atau di ruangan belum dikerjakan apa-apa, bisa diistirahatkan dalam posisi seperti itu. Kenapa ditaruh di pinggul? Karena rata-rata kita lordotik, jadi pinggang kita lordosis, sehingga kalau kita support abdomennya, gerakan torakal diafragma terbebas lebih nyaman. Tapi posisi tadi tidak bisa untuk orang yang mempunyai central obesity, laki-laki yang perutnya besar atau perempuan ya sama yang perutnya juga besar atau hamil tidak bisa dikerjakan. Tapi support itu bisa dibantu di sisi atas dan sisi bawahnya supaya tidak tertekan atau modified prone atau miring bisa dilakukan. Lagi tadi mengerjakan dengan tetap menjaga postur. Jangan diganjal di bantal, di pinggul, tapi leher dibiarkan. Karena tidur tanpa bantal tidak nyaman. Karena tidak pakai bantal, posisinya leher tidak ergonomis, tidak nyaman, alignment-nya tidak baik, otot nafasnya juga tidak efisien. Sehingga fungsi selimut tadi untuk mengganjal agar posisi leher dalam posisi netral atau relax. Nah, silakan dilanjutkan Mbak Dian. Melakukan tindakan proning pasif, kita harus mempersiapkan alat-alat yang mungkin dibutuhkan pada waktu hendak memposisikan tengkurap pasien yang perlu dibantu maksimal. Pertama, kita siapkan 2 bantal, bisa juga dibutuhkan 3 bantal termasuk bantal yang digunakan oleh pasien. Kemudian 3 selimut, selimut yang satu digulung untuk nanti landasan kepala atau dahi untuk memposisikan apabila pasien menggunakan ventilator atau menggunakan nasal kanul atau hyponasal kanul. 2 selimut yang lainnya untuk membungkus atau membedong pasien saat kita posisikan dari miring menuju tengkurap. Pada pasien yang melakukan passive proning, kita sediakan selimut untuk diberikan sebagai lapisan bawah pasien sebelum kita melakukan wrapping atau kita bedong pasien sebelum kita posisikan dalam posisi tengkurap. Prosedur ini membutuhkan sekitar 1-2 orang, karena ada 1 orang lagi di sisi lain untuk membantu. Di sini saya simulasikan bagaimana saya miringkan pasien, pasien dalam kondisi imobilisasi yang tidak sadar, saya miringkan, pastikan posisi aman, kita paskan, selimut, posisi bawah pasien, lalu kita kembalikan ke posisi aman untuk rotasi. Ya. Lapis pertama terpasang. Kemudian kita letakkan 2 bantal. 1 di sisi
panggul, diafragma ada di atasnya, dua diletakkan di sisi sternum. Ini untuk membantu positioning apabila pasien menggunakan banyak selang, right ventilator, dan lain-lain. Tangan pasien yang menggunakan infus bisa dikeluarkan dan diamankan. Kemudian diberikan selimut yang kedua, dibentangkan di atas selimut yang pertama, posisikan untuk mempermudah saat kita melakukan bedong pada pasien tersebut. Pastikan batal di posisi dan ini yang ditarik. Pastikan line, pastikan monitor apakah terjadi sesuatu, karena tindakan flooring bukan tidak ada masalah, banyak sekali faktor hemodinamik yang mengganggu. Setelah kita pastikan bantal di tempat, kita geser pasien mendekati arah kita dengan satu orang menjaga di sebelah yang berlawanan, kita tarik ke tepi tempat tidur. Jangan lupa saat menarik kita harus menjaga otot dari yang petugas yang menarik agar menggunakan kekuatan badan, tidak menggunakan kekuatan bahu. Setelah cukup sampai di samping, kita balikan ke arah yang berlawanan dengan darah setelah ditarik, lalu kita miringkan. Pastikan bantal ada di tempatnya, lalu kita miringkan. Setelah pasien pada posisi seperti ini, kita posisikan pas tepatnya, buka semua selimut yang digunakan membedong tadi, diposisikan betul di bagian pinggul, kemudian bagian dada kita posisikan akan menopang tulang dada dan diafragma ada di dalam muka ini untuk dia bernafas lebih baik. Untuk posisi leher dan kepala, kita siapkan yang tadi sudah kita ada selimut yang sudah digulung, kita posisikan untuk menopang, kita angkat dahinya, menopang dahi, kita letakkan. Fungsinya agar semua yang melewati line, yang melewati sisi atas di daerah kepala, baik trakeostomi, aman pada waktu pasien kita tengkurapkan. Terima kasih Mbak Diyar. Tadi mungkin bertahap nampak bagaimana membalikkan pasien yang sama sekali tidak sadar atau untuk proning. Tentu saja tadi hanya simulasi, saya tidak sesakti itu bisa melakukan sendiri, bisa dikerjakan setidaknya oleh 4 orang. Apabila pasien kurus seperti tadi bisa dikerjakan oleh 2 orang yang berhadapan, karena saat menarik bisa satu orang itu bergeser di salah satu untuk menarik, kemudian membalikkan dengan ramping diangkat di sisi yang sebaliknya agar mencegah pasien dari risiko jatuh. Tentu saja itu mempermudah agar saat kita membalikkan pasien tidak bingung menaruh bantal. Sehingga kita taruh dulu bantalnya dan kita ikat dengan selimut dengan cara seperti wrap tadi, kemudian ditebalikkan. Banyak hal yang harus diperhatikan, tidak semudah nampaknya memang, tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk melakukan proning pada pasien semampu kita, seoptimal mungkin. Sebisa pasien, selama pasien mampu bertoleransi terhadap posisi prone tersebut. Dalam jurnal dinyatakan bahwa dia bisa proning selama 2 jam, hasilnya akan terjadi perbaikan oksigenasi saat 2 jam tersebut, tapi akan menurun saat dia dikembalikan ke posisi supine. Dan posisi itu akan lebih baik apabila dia bisa proning dalam 12 jam. Silahkan dilanjutkan, Mbak Diyar. Diafragma kita perlu berikan kepada pasien yang berbaring lama, apalagi pasien dengan ventilator. Pasien tersebut sering tidak mempunyai kendali akan diafragmanya karena dibantu 100% oleh ventilator atau sebagian besar disokong oleh ventilator. Sehingga
Tangan saya akan saya letakkan pada posisi diafragma, kita letakkan di iga terakhir dalam posisi seperti mendekap. Kemudian saya hanya akan mengikuti gerak nafas pasien, apalagi yang disokong oleh ventilator. Saat inspirasi saya ikuti, ekspirasi saya akan berikan tekanan. Saat inspirasi saya akan ikuti dengan tekanan ringan, kemudian ekspirasi saya akan berikan tekanan. Demikian bisa dikerjakan terus sampai dengan 5 kali atau 10 kali. Dan bisa juga dengan posisi pasien upright kita lakukan dengan reclining bed dan tangan tetap di posisi diafragma untuk memberikan stimulasi, hanya saja gerakan pasien diposisikan pada posisi setengah duduk. Nafas kita ikuti, buang nafas kita tekan. Demikian terima kasih Mbak Diar. Tadi yang terakhir adalah stimulasi diafragma yang sudah saya infokan bahwa otot yang tidak dilatih biasanya akan mengecil, lemah, sama dengan kita yang trainable dan untrainable. Atlet sama orang biasa pasti beda ototnya. Diafragma yang biasa tidak pernah cuti bekerja, kita tidak pernah cuti bernafas. Suatu ketika dibantu, kemudian dia keenakan dan dia lupa akan fungsinya. Kalau lalu banyak yang membantu. Kemudian kita harus ingatkan bagaimana dia itu ada, sama dengan negligennya seorang yang sudah stroke, dia melupakan anggota badan yang kemudian dia tidak punya kendali atas dia. Kita harus ingatkan, fungsi dari stimulasi diafragma saya adalah men-stretching sedikit untuk mengingatkan, memberikan sensory feedback. Memberikan sensory feedback ke otak, ke pusat nafas, bahwa ini loh diafragmamu gitu. Ini loh ototmu yang harus kamu kerjakan saat kamu inspirasi atau ekspirasi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, semoga berkah untuk seluruh tim dari Rumah Sakit RSDC WA Kemayoran, juga para sejawat yang sudah memberikan pemaparan, dan seluruh tim Dikat, semoga kita selalu sehat, terselamatkan selama pandemi, dan Allah berikan kebaikan untuk kita serta seluruh keluarga di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Siti Chandra atas penjelasannya tentang positioning dan mobilisasi untuk pasien COVID ya dok ya, di HCU ataupun ICU ya dok ya. Sangat menarik dan mudah dipahami kalau dengan video ya dok ya. Ya. Baik dok, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Dr. Eko Prasetya. Selamat siang dokter, mohon izin mau menanyakan, untuk modify prone pada posisi obes yang dianjurkan bagaimana tekniknya dok? Dan saat pasien sudah jatuh pada kondisi dengan on ventilator, apakah prone position masih bisa kita lakukan pada pasien obesitas? Terima kasih dokter. Mungkin sudah dijelaskan tadi dok, tapi mungkin mohon dijelaskan kembali dok. Terima kasih dok. Boleh. Terima kasih dokter Raja. Dokter kepada Muhammad Eko Prasetya ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Modified prone tetap pada kondisi apapun boleh, silakan dicobakan prone. Kesulitannya untuk yang obes, apalagi yang beratnya di atas 100, bednya ngepas biasanya. Kemudian tenaga yang membalikkan juga berat. Tapi tetap boleh dicoba. Bantal kalau bisa diberikan di sisi bawah atau ke atas dari perutnya boleh diberikan. Risikonya apa? Paling dikubitus di daerah kulit tipis karena abdomen kan kulitnya tipis. Tapi tetap bisa diberikan dok, bisa. Kalau nanti misalnya mau modify itu seperti apa? Jadi kalau modify itu dokter, tarik aja pasien itu ke sisi samping seperti tadi di simulasi saya. Kemudian dimiringkan, kemudian ditengkurapkan tetapi diganjal. Jadi tengkurapnya kayak pakai guling dok. Itu modifikasi prone. Ganjalnya paling di kaki atau di dada karena perut dia kan sudah besar untuk yang obes. Jadi memberikan ganjalan itu agar dia miringnya, posisi miringnya tidak miring betul 90 derajat gitu ya, kayak lateral decubitus, tapi 45 derajat menuju tengkurap. Jadi seperti kita tidur pakai guling rotasi gitu. Itu yang saya jelaskan tadi, mungkin dokter aja begitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau saya tambahkan?
Sudah sangat jelas sih, Dok. Iya, baik, tentu Dok. Aja. Ya, Dok, saya boleh ajukan pertanyaan lagi, Dok, dari di form. Ya, yang pertama itu pada beberapa pasien dapat ditemukan kondisi yang makin sesak jika posisi saat posisi prone. Bagaimana penjelasannya secara medis, Dok? Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, tadi posisi prone kan tidak semua posisi itu baik untuk lung recruitment. Cuma sering saya infokan, kalau nggak salah dulu apa dengan pas dengan dokter Yaja ya, waktu saya visit ICU ya, lupa. Iya, saya, Dok. Jadi hemitorak diletakkan, tangan kita palpasi, Dok. Di situ kalau keraba nanti ada bruit atau apa untuk mukus, kalau memang mukusnya banyak. Hanya pneumonia ya, jadi kalau udah develop mukus yang banyak, kalau kita proning, hampir seperti head down position itu, jadi mukusnya akan ke sentral, siap-siap desaturasi juga kalau banyak mukus, karena mukusnya akan ke tengah. Cara mengatasinya gimana? Miringkan. Ada beberapa yang saya bilang, tolong ganjal dok sisi hemitorak, saya nggak suruh seluruh badannya, tapi hanya hemitoraknya saja didongkrak dengan bantal satu, diamkan saja, gravity assisted akan miringnya ke sisi sebelah. Jadi tetap akan ke atas, kemudian dia bisa muntah, dia bisa keluar lendirnya dari mulutnya sendiri juga bisa dengan gravitasi atau sebaliknya. Nah, makanya gennya hati-hati. Kalau yang sisi yang dahaknya banyak ada di sisi atas, siap-siap dahaknya turun. Jadi akan ada desaturasi kapanpun, siap-siap dibersihkan atau dikeluarkan. Dikeluarkan dengan cara dibantu batuk. Dibantu batuk itu seperti saya tadi stimulasi diafragma. Tapi pada waktu ventilator menyatakan alur ekspirasi, dorong. Jadi kayak Heimlich manuver. Mungkin nanti kalau pas saya ke ICU saya bisa tunjukkan. Tapi kalau di IMCU kan pasien sadar, oke, nggak apa-apa, itu bisa dikerjakan sendiri oleh pasien. Cuma kalau di pasien yang memang unconscious itu ada tekniknya sendiri yang kita sebutkan abdominal thrust, dok, seperti Heimlich. Ya, itu memang harus melihat. Tapi posisi tangannya tadi, kenapa saya taruh diafragma stimulasi adalah memang posisinya itu tangannya. Hanya saja kalau lebih nyaman untuk sejawat dokter umum yang lebih mudah adalah membiarkan dengan gravity assisted gitu. Biarkan saja dia miring kanan kiri. Ada beberapa posisi yang mungkin sudah tengah malam atau pasiennya sudah letih dengan banyak komorbid dan slamnya mungkin rata kanan kiri, kita butuh oksigenasi dulu membaik. Saya sempat meminta pasien semi-modified prone kemudian headnya agak sedikit elevasi, itu kombinasi untuk memperbaiki supaya nggak langsung ngumpul untuk jadi mucus plug, karena kalau mucus plug harus kita keluarkan dengan cepat, kalau tidak sumbatan atelektasis nanti di bawahnya. Sehingga kita miringkan tuh fungsinya adalah itu, agar ke sentral tanpa memblocking jaluran nafas. Demikian dokter Raja. Ya, baik dok, sangat jelas sekali dok. Terima kasih. Ya, baik dok, ini ada satu pertanyaan lagi dari G-Form dok, pertanyaannya. Berapa kali dalam sehari kah prone position dilakukan agar memberikan perbaikan klinis pada pasien, terutama dengan comorbid obesitas? Silakan dok. Baik dok, kalau dalam jurnal itu bukan kali, tapi jam. Jadi 12 jam itu paling ideal kalau bisa dikerjakan. Jadi separuh dari hari, sehari 24 jam, separuh hari dia bisa kerjakan prone, alhamdulillah. Kita tidur rata-rata 8 jam. Apabila pasien bisa tidur dalam posisi prone ditambah 4 jam ekstra, otomatis itu tercapai untuk prolong oksigenasi yang lebih baik. Kalau pasien tidak bisa, 2 jamnya itu bolehlah dicicil, tapi tidurnya prone. Jadi tidur sisanya itu prone. Usahakan kalau dia bisa prone, prone. Kemudian sisanya pagi, sore, 2 jam silahkan. Kalau bisa jangan kurang dari 2 jam, karena efisiensi meregang jaringan paru-paru, efek yang didapat dari lung recruitment dengan perubahan posisi itu di jurnal menyatakan rata-rata setelah 2 jam. Jadi kalau kurang dari 2 jam, kalau kita stretchingnya belum penuh gitu dok, belum maksimal, ototnya belum siap untuk latihan, kalau kita untuk latihan. Tapi kalau untuk proning, elastisitasnya akan lebih baik dengan dilakukan berkala, dengan cara 2 jam pagi, 2 jam sore, silahkan. Kalau pasien bisa mengerjakan dalam posisi tidur, otomatis lebih nyaman buat dia karena dia tidur. Tapi untuk orang yang tidak biasa tengkurap, memang itu perlu adaptasi. Makanya pemahaman dia akan pentingnya proning untuk apa pada COVID fase-fase kita membutuhkan untuk rekrutmen dari jaringan paru untuk oksigenasi, untuk stretching jaringan paru demi
oksigenasi untuk dia sendiri, saya yakin kalau dia paham, dia mau mengerjakan. Beberapa yang saya kerti, oh ya dok, saya tahu, kalau saya nggak sanggup, saya miring lagi, tapi saya akan kembali lagi. Jadi komitmen dari pasien, karena itu yang menentukan untuk dia sendiri, bukan untuk kita. Gitu. Begitu dok, terima kasih. Ya, siap dok, terima kasih banyak dok. Ada tambahan dokter Siti Chandra? Dalam, ya. Monggo dok, dokter Irfan. Ya, jadi jangan lupa hemodinamik pasien tentunya. Iya, baik, iya dok. Betul. Dari apa namanya ETT, kemudian. Iya, betul dok, semua lain. Kateter ya. Menjadi perhatian, jangan sampai timbul trauma pada saat kita membuat pasien lupus prone ya, karena pasien ya. Dengan dalam terapi antikoagulasi, jadi karena ya. Berdarahnya juga bisa banyak. Kemudian betul, bagian-bagian menonjol dari tubuh itu harus pastikan termasuk tulang pipi ya. Kalau saya beberapa pasien ini kalau kita nggak waspada, karena saya sama telinga dok. Ya, jadi beberapa kali kita melakukan prone position itu memang karena tenaga kan sudah mulai kurang. Siti apa namanya perawat sudah mulai kurang. Jadi untuk memonitoring pasien lupus prone itu kadang-kadang kita terlupa. Jadi kita anggap pasiennya memang stabil posisinya, tapi lupa kalau tulang pipinya, telinganya itu nggak diberikan alas yang lembut sehingga lecet nih. Kemudian perdarahan juga nggak jadi, malah rembesnya dari situ. Itu lumayan juga. Iya. Kemudian juga lebam di tempat-tempat misalnya di dada atau tekanan di... dia dok. Ya, jadi pentingnya edukasi untuk teman-teman yang melakukan ini untuk mengantisipasi atau juga mungkin nanti memberitahukan kepada pasien kalau misalnya nanti sudah terekstubasi, sudah diekstubasi, sudah sadar bahwa ada kemungkinan cedera atau itu. Iya, itu, kita mesti hati-hati. Kemudian juga kemungkinan cedera leher juga bisa ya, karena posisinya misalnya terlalu apa ya, terlalu ekstensi atau terlalu fleksi juga bisa menyebabkan cedera pada cervical. Itu ya. Makanya perlu itu tadi dok, support dok. Karena alignment-nya harus dijaga dari awal dan bertahap. Juga kadang-kadang ini dokter Irfan, kalau yang menggunakan nanti koagulan, urin bag-nya diperhatikan dok, kadang-kadang bisa mendadak ada hematuria pada posisi itu karena terjadi tarikan. Jadi betul-betul untuk yang ditimbang, kalau memang tenaga tidak cukup, kemudian posisi mudarat lebih banyak daripada manfaat, lebih baik modified prone saja. Jadi dimiringkan menuju prone dok, jadi tidak mengganggu lain banyak. Tapi posisi CVP-nya di atas dok, supaya tidak ada unplanned detachment gitu, karena seringnya itu ketarik. Yeah. Kalau pasien mungkin ada dibetulkan gerakannya, tapi malah itu tertarik. Beberapa begitu dok. Jadi saya juga lebih senang kalau prone position itu waktunya 16 jam, terus dimulai dari sore, jadi bisa sampai besok pagi. Iya betul, menggunakan waktu tidur dong. Iya, karena itu juga, karena tenaga paling banyak di pagi sebenarnya nanti pas balik. Oh iya, iya. Dan mengingat shift putaran tuh 8 jam ya dok kalau di RSDC WA. Jadi saya sempat infokan ke adik-adik pas lagi seger-segernya pertukaran shift itu ngepronin dok. Jadi kalian ngepronin cuma sekali gitu. Nanti yang balikin terus ngepronin lagi shift berikutnya lagi gitu, dibalikin. Jadi 16 dok. Deg-degan. Ya dok. Membuat pron pasien 2 aja udah deg-degan, udah capek. Iya dok, maksud saya tidak, jangan disupainkan kembali, jadi didongkrak saja gitu, dimodified kan. Iya. Iya dok, itulah ada dokter Irfan dok. Ya, terima kasih banyak dokter Irfan sudah menambahkan. Iya, oke okay, dokter Siti. Sama-sama. Dok, izin dok, ada satu lagi penanya dok, boleh kita kasih waktunya ya dok ya? Iya. Baik, kepada dokter Fariska Novantia, kami persilakan dok, silakan buka mic-nya. Matur nuwun dokter atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fariska dari RS Amal Sehat Wonogiri dokter. Izin bertanya untuk pasien-pasien yang sudah selesai perawatan COVID di mana mempunyai fasilitas di rumah infrared gitu dokter. Itu apakah bisa digunakan untuk terapi dan berapa lama intensitasnya untuk pasien pasca COVID tersebut? Matur nuwun dok. Ya, terima kasih Mbak. Jadi infrared atau hampir mirip dengan hidrosan tuh dokter Irfan, itu fungsinya hanya untuk relaksasi Mbak. Jadi dia tidak masuk, kalau tipe infrared yang dalam itu namanya hidrosan, dia sampai ke jaringan otot yang dalam dan itu relaksasinya luar biasa. Saya nggak perlu lagi episode HCL dok kalau ada itu dokter Irfan. Jadi dia merelaksasikan seluruh otot-otot rungkus sehingga nafasnya lebih enak, lebih nyaman,
pasien yang tidak sadar pun merasa nyaman, sehingga itu bisa bisa membuat ya heart rate, vital sign juga lebih baik gitu. Kalau dipakai di rumah untuk yang pasca perawatan atau post COVID gitu, jadi atau pasien apapun dengan perawatan silakan, tapi dilakukannya di otot saja. Jadi tapi hati-hati karena dia sensitif terhadap retina, jadi jangan kena ke mata. Karena retina akan terjadi blindness kalau dia sampai tersorot langsung oleh lampu tersebut. Biasanya kalau kami di dalam bangsal rehab atau di dalam instalasi rehab, kita tutup dengan pelindung mata. Kalau tidak ada, tolong sorotannya kerjakan ke otot dada, terang. Lebih aman dari posterior, dari otot yang paling tebal. Jadi otot di sisi torakolumbosakral, dari sisi mau dari cervicotorakal boleh, tapi posisinya pasien boleh duduk, pasien boleh berbaring, tetap miring. Kalau dia sendiri, berapa jauh, berapa lama, sekitar 15 menit minimal boleh dikerjakan. Berapa jauh, suruh dia mengukur kira-kira nyamannya seberapa. Tapi tolong yang memasang lampu, cek dulu dengan tangannya yang nempel ke badan pasien, panas atau tidak. Waspada dengan pasien yang gangguan sensibilitas. Pasien dengan diabetes, pasien dengan pos gangguan neurologi, stroke, dan lain-lain, itu sering ada burning. Karena dia merasa kurang panas karena memang sensorinya jelek gitu. Jadi nanti akan ada blister, banyak sekali itu grade 1, grade 2, karena pasien mengerjakan sendiri di rumah, dia rasa makin banyak makin baik, dia ketiduran, bangun tidur luka bakar. Oke. Okay. Oh, baik dokter, matur nuwun dokter. Oke, okay, sami-sami. Okay.